ternyata dugaan dugaan saya dulu ternyata melenceng atau salah. Ternyata dalam bonsai kelapa semakin banyak daun, semakin tumbuh daun, maka akan semakin tinggi. Halo bosku, selamat malam. Ketemu lagi dan salam non welah bebas. Kesempatan malam ini saya akan merawat bahan bonsai kelapa jenis gading. Di sini yang akan saya lakukan, saya akan membuang beberapa daun atau pelepah. Nah, mungkin daun yang ini akan saya buang supaya untuk menjaga daunnya tetap kecil, karena menurut saya jika ingin mempertahankan daunnya tetap kecil, jumlah daunnya itu tidak bisa lebih dari 5 daun, karena semakin banyak daun pelepah ini bertahap. Nah, yang ini di bawah, yang kedua di atas, di atas lagi, di atas lagi, maka semakin banyak daun maka akan semakin tinggi pelepahnya. Contohnya seperti ini. Nah, daun paling atas, nah daun ini, daun paling atas pertumbuhannya sangat cepat dan sangat tinggi. Nah, di sini maka saya harus segera membuang daun di bawahnya, supaya dalam perawatan daun di atasnya lebih mudah, lebih mudah. Oke, simak saja ya. Oke, saya potong daun pertama dulu paling bawah. Nah, daun ini. Tetap akan saya sisakan sekitar minimal 1 cm dari batas pangkal. Nanti setelah kering baru akan saya habiskan semua. Ini untuk menjaga lebih aman, supaya tidak terjadi pengecilan batang.
Nah, ini daun kedua yang saya buang. Kondisinya sih masih segar. Cuman untuk menjaga daunnya tidak membesar, daun berikutnya tidak membesar, maka terpaksa daun di bawah ini harus saya buang. Oke, demikian saja sih. Jadi di sini dalam video ini mengenai perawatan daun atau mempertahankan daun supaya tidak terus meninggi atau membesar, salah satunya adalah membatasi daun. Kalau buat saya cukup 5 daun atau 5 pelepah jika ingin si bonsai kelapa ini tetap kecil. Karena semakin banyak daun, ternyata dugaan saya dulu ternyata melenceng atau salah. Ternyata dalam bonsai kelapa semakin banyak daun, semakin tumbuh daun, maka akan semakin tinggi, semakin membesar, semakin melebar. Nah, di sini untuk mempertahankannya, saya hanya hanya menumbuhkan maksimal 5 daun saja atau 5 pelepah saja. Oke, demikian saja sih. Tetapi inilah pengalaman yang saya tahu selama menggeluti bonsai kelapa ya. Tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud melebihi. Di sini saya hanya berbagi apa yang saya alami, apa yang saya ketahui. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernapas. Salam non-welah.
bebas. Ada kecoa lompat, bos. Oke, sudah ya.